Salah satu unit kompetensi POP itu ada di mengidentifikasikan, melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Nah, yang paling simple, yang paling sering dilakukan itu adalah buat JSA. Bapak sekalian udah pernah buat JSA belum? Nah, sudah. Biasanya kalau saya boleh tahu di JSA yang di perusahaan bapak-bapak sekalian, kolomnya ada berapa? Dari Pak Eli dulu deh. Nomor, terus metode kerja, Metode kerja terus atau langkah kerja, Pak? ya langkah kerja, terus jenis bahaya yang ada di langkah kerjanya, Oke. terus ada pengendalian bahaya Pengendalian. dan observasi. Pengendalian bahaya dan observasi. Terus sebelahnya ada observasi. Observasi itu dilakukan sesuai JSA atau tidak? Jawabannya ya dan tidak. Oh, aktualnya gitu ya, Pak? Oke. Kalau di tempatnya Pak Pradipa dan Pak Wildan ini kan karena satu, boleh salah satu deh yang menjelaskan. Kalau di kami itu kolomnya ada kurang lebih ada 6, Mbak. Oke, bisa disebutkan kira-kira Pak apa aja? Yang kolom pertama itu ada kayak departemen apa kita bekerja, habis itu lokasi pekerjaan, judul JSA-nya untuk JSA apa, kemudian identifikasi bahayanya, kemudian cara pengendaliannya. Setelah cara pengendalian, kemudian ada ini untuk form tanda bukti bahwasannya kita sudah membriefing kepada bawahan dan rekan-rekan kerja. Kayak apa, absen capital gitu ya? Ya, benar. Oke, jadi itu sih seringnya. Kalau di perusahaan itu kebanyakan ada riset lagi udah gabung. Kalau dari Pak Maksi Patiku, monitor Pak Maksi. Langkah kerja, bahaya, terus langsung pengendalian, begitu ya, Pak? Ya, benar, Mbak. Seperti itu. Ini untuk bahayanya saja atau biasanya digabung dengan resiko? Gimana, Mbak? Untuk di kolom itu, biasanya bahayanya saja yang dituliskan atau ikut resikonya? Kalau di kami itu ada resikonya juga. Itu di kolom yang sama atau dibedakan kolomnya? Ada poin lagi sendiri, Mbak. Udah kolom, kolom lagi dia. Per poin. Oh, berarti dalam satu kolom itu digabung gitu ya? Iya, benar. Nah, itu sih kebanyakan kelemahannya untuk JSA. Jadi antara bahaya dan risiko itu dijadiin satu. Kadang nih, misalkan contoh, persiapan alat. Langkah pertama, bahaya atau risiko dibuat terjatuh, tertimpa kepada pekerja. Gitu. Padahal kan sebenarnya baiknya antara bahaya dan risiko itu dipisah. Oke.
Kenapa harus dipisah kira-kira? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Atau gini dulu deh, bahaya dan resiko itu sebenarnya sama nggak? Gimana menurut Pak Wildan? Bahaya dan resiko itu samakah berbeda? Beda sih, Mbak. Oke. Dari katanya untuk resiko mungkin dia itu lebih sering. Untuk bahaya kan mungkin bahaya itu pengendaliannya itu bahaya kan lebih mungkin tingkatannya itu bisa menyebabkan kecelakaan atau istilahnya kerugian di dalam suatu kecelakaan itu. Sedangkan untuk resiko itu mungkin contohnya ya mungkin near miss kayak gitu atau hal-hal bahaya-bahaya kecil. Jadi tingkat keparahannya tuh untuk resiko itu lebih rendah, kalau bahaya itu tinggi. Kalau menurut Pak Eli, gimana Pak? Terkait bahaya dan resiko. Saya malah belum bisa mendefinisikannya itu Mbak. Makanya saya itu masih berpikir mendengarkan. Kira-kira bagaimana penjelasannya dari Mbak nanti. Oke deh. Sama-sama kita satukan ini ya, satukan persepsi. Bahaya itu adalah potensi, kondisi ataupun keadaan yang dapat menimbulkan kecelakaan ataupun kerugian apabila tidak dikendalikan. Dikopi sampai di situ. Potensi, kondisi ataupun keadaan yang dapat menimbulkan atau mengakibatkan kecelakaan kerja ataupun kerugian apabila tidak dikendalikan. Oke. Dan untuk bahaya sendiri ada beberapa faktor. Itu yang fisika, kimia, biologi, psikososial, dan ergonomi. Oke. Sedangkan resiko, akibatnya, ketika si bahaya tadi tidak dikendalikan, terjadilah yang namanya resiko atau dampaknya. Seperti itu. Oke. Nah, ketika banyak nih di JSA, langkah pertama, persiapan alat dan bahan. Bahaya atau resiko terjatuh, terpleset. Nah, ter-ter itu semua terjatuh, terpleset, terlempar, itu resiko. Bukan bahayanya. Bahayanya itu sendiri, misalkan ketika persiapan alat dan bahan, lokasinya itu landai. Atau lokasinya itu berada pada permukaan yang tidak rata. Atau lokasinya itu berada pada area yang licin. Nah, itu dia bahayanya. Permukaan tanah yang licin atau permukaan tanah yang tidak rata. Nah, itu dia bahaya. Sedangkan resikonya itu tadi terjatuh, terpleset, tertimpa, ter lainnya. Sampai di situ kira-kira di copy? Copy, Mbak. Oke. Dan ke pengendalian. Nah, di pengendalian ini juga sering. Pengendalian resiko itu ada berapa? Boleh siapa aja deh, kasih tanggapan. Pak Eli, sudah meng-unmute audionya. Mungkin ada eliminasi, substitusi. Oke. Okay. Terus apa namanya? Teknik engineering, administrasi, okay. Dan APD. Okay. APD. Nah, kadang juga nih ketika pembuatan JSA, misalkan tadi persiapan alat, bahayanya terjatuh,
pengendaliannya menggunakan APD. Nah, kadang kebanyakan JSA itu mentok-mentoknya di APD aja. Padahal kan kalau misalnya kita lihat dari hierarki pengendalian risiko, APD itu yang terakhir. Berarti yang memang pengendalian risiko atau pengendalian bahaya itu yang paling kecil sebenarnya. Padahal masih ada tuh 4 hierarki lagi di atas. Sering nggak dipakai, sering nggak digunakan. Jadi diharapkan sebagai nanti seorang pengawas, operasional pertama, bapak-bapak sekalian bisa menilai suatu bahaya dan memberikan rekomendasi pengendalian risikonya itu, tetap harus melihat si 5 hierarki tadi. Gitu. Paling minimal atau paling sedikit itu 2 yang terbawah, administrasi dan APD harus ada. Karena terkait pengendalian administrasi, pasti ada dong di setiap tempat kerja, shift kerja, pengendalian jam kerja, JSA, SOP. Kan? Bener nggak? Nah, kebanyakan soalnya kayak JSA itu, jadi beberapa kali ketika peserta diberikan tugas, bukan tugas sih, kayak melampirkan JSA yang ada di perusahaan. Itu kebanyakan larinya atau mentoknya cuma di APD saja. Padahal masih ada tuh 4 hierarki lagi. Oke. Oke, terkait JSA. Jadi sekarang nih, mungkin Pak Eli bisa coba menjelaskan satu kegiatan atau aktivitas yang sering dilakukan dan mengidentifikasikan bahayanya. Kegiatan kerja. Ya. Pak Eli basicnya kemarin operator ya? Basicnya saya safety, Mbak. Oh, safety. Berarti kalau safety lebih banyak dong ini cakupannya. Apa ya? Bekerja di ketinggian. Oke, bekerja di ketinggian. Lebih spesifiknya, Pak, ngapain tuh bekerja di ketinggian? Pemasang atap. Apa, Pak? Pemasang apa? Atap. 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 Ini kan pekerjaan, saya kan basicnya konstruksi, Mbak. Oh, oke. Jadi mungkin yang bisa saya gambarkan yang di bidang konstruksi. Oke, pemasangan atap. Oke. Lanjut, Pak. Terus ini buat JSA-nya? Sekarang lisan aja. Ya, pekerjaan persiapan. Pertama, persiapan. Ini yang saya sebutkan berurutan langkah kerjanya dulu semua atau gimana? Langkah kerja terus atau boleh identifikasi? Boleh, langsung setiap langkah kerja langsung identifikasi bahayanya. Oke, persiapan alat kerja. Oke. Pasti biasanya bahayanya adalah material apa alat yang digunakan tidak layak atau rusak. Terus ini langsung penanganan atau bagaimana? Iya. Apa cuma itu aja, Pak, bahayanya? Ya, saya sebutkan dulu satu-satu kan gitu tadi mintanya, Mbak. Oh, oke. Okay. Atau mau disebutin bahayanya dulu berurutan semua, baru sebutin pengendaliannya? Iya, boleh. Ya, berarti bahayanya adalah alat rusak, alat kerja rusak, terus alat kerja kurang atau alat kerja tidak sesuai sama yang dibutuhkan. Mungkin itu yang bisa disebutin untuk bahaya persiapannya. Terus pengendaliannya adalah dengan melakukan inspeksi atau melakukan P2H sebelum memulai pekerjaan. Terus APD. Oke, berarti dapat tuh 2 cakupan si rekayasa administrasi dan APD ya, Pak, 2 hierarki yang terbawah. Ya. Oke, lanjut. Setelah persiapan? Persiapan adalah melakukan pemasangan
scaffolding. Pemasangan scaffolding, bahayanya adalah scaffolding roboh, atau saya sebutin dulu spesifik langkah kerjanya, melakukan pemasangan scaffolding 3 section atau 3 tingkat. Biasanya yang digunakan kalau di konstruksi itu yang scaffolding frame, bukan yang pipa. Jadi yang frame saya, berarti yang lama ya. Dan itu sebenarnya masih kurang ya, Pak? Terus saya sebut bahayanya adalah identifikasi bahayanya scaffolding roboh terjatuh dari scaffolding. Bahayanya, Pak, itu loh resiko terjatuh tadi. Ter itu resiko. Oh iya, sip. Maaf. Bahayanya adalah scaffolding roboh. Nah, bahaya kan? Terus dan kalau di tempat saya di JSI itu, Mbak, bahaya dan resikonya dicampur. Nah, itu dia seringnya begitu kan? Jadi kadang untuk melihat, kadang tuh jadi karena memang si bahaya dan resiko ini digabung, banyak tuh peserta yang bingung ngebedain dari keduanya. Jadi kalau misalkan terjatuh, terlempar itu sering disebutkan malah bahaya gitu, padahal itu adalah resiko. Kalau di tempat saya itu kolomnya identifikasi bahaya strip resiko gitu. Jadi gimana nih, mau saya sendiri-sendiri kan? Terus jadi jatuh dari ketinggian, terus mungkin untuk pembuatan scaffolding ada seperti itu, baru ada dua bahaya. Atau scaffolding karena apa disebabkan biasanya karena pemasangan scaffolding yang salah, yang tidak sesuai, terus pemasangan scaffolding yang tidak rata, di tempat yang tidak rata, atau dasarnya, base-nya nggak rata, jadi scaffolding-nya miring atau bisa meninggal, apa, menyebabkan roboh. Pengendaliannya, Pak? Pengendaliannya adalah memiliki scaffolder yang mempunyai kompeten. Kan inspeksi di rekomendasinya dibuatkan apa namanya? Pakai scaffolding yang pipa. Ada enggak? Kalau di konstruksi, Mbak, untuk kayak di tambang gitu atau di mana? Kita masih pakai yang frame. Kalau pipa itu biayanya sangat tinggi, kecuali memang dari pihak owner mintanya frame, apa mintanya yang pipa. Ya, kami harga kasih harga yang pipa, tapi kalau harganya harga yang murah ya contohnya juga di scaffolding yang frame itu. Berarti kembali lagi ke budget gitu ya, Pak ya? Benar. Kecuali memang sudah harus di situ pipa, harus pipa, maka sebelumnya mungkin pas tender pasti ngajukannya sesuai harga pipa. Ya bisa saja. Nanti pun kami pun juga bayar mengadakan scaffolder yang memang dari ahli pipa, bukan ahli yang benar-benar migas kan biasanya gitu. Karena yang sering pakai di situ biasanya migas. Oke. Mungkin ke Pak Pradipa atau Pak Wildan yang salah satu. Ya, Mbak. Bisa Halo. Menjelaskan satu aktivitas kerja dan mengidentifikasikan bahaya dan resikonya. Oh ya, pembukaan perintisan untuk jalur survei dengan alat Censo. Oke. Yang pertama identifikasi bahaya dulu ya. Kok identifikasi bahaya dulu, Mas? Langkah kerjanya dulu. Oh, langkah kerjanya. Langkah kerjanya pertama kali lakukan P2H kepada alat yang akan dilakukan. Kemudian pastikan operator yang menggunakan sudah
apa? Itu kan ke pengendalian ya Mas, maksudnya ke langkah kerja nih. Oh, langkah kerjanya. Langkah kerja yang pertama kan pastinya P2H dulu, Mbak. P2H, itu termasuk langkah kerja kan, Mas? Iya, P2H. Kemudian pastikan peralatan dan APD sudah lengkap, seperti itu. Oke, lanjut. Persiapkan semuanya. Mm-hmm. Habis itu pastikan fuel serta bahan bakar dan lainnya di posisi yang aman dan terisi penuh. Oke. Baru bisa melakukannya. Sebelum kemudian dari langkah kerja tersebut, bisa langsung ke identifikasi bahaya, Mbak ya? Atau gini deh, saya kasih sedikit apa ya. Yang pertama itu pasti tetap ke persiapan. Persiapan alat dan bahan. Yang kedua proses, apa sih tadi dibilang? Proses fingsu itu pemotongan. Itulah itu kan proses kerjanya. Kegiatan. Terus yang terakhir itu pasti selalu diakhiri dengan yang namanya pengembalian alat dan bahan ke posisi semula. Atau housekeeping. Oh iya. Oke. Soalnya kalau misalkan tadi masnya bilang P2H, terus mengecek APD, itu bukan langkah kerja, tapi itu syarat. Syarat bekerja, begitu kan. Nggak, maksudnya kita meluruskan aja sih ini, Mas. Iya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Berarti di metode itu masuk metode ya, sampai dengan apa? Sampai dengan apa, housekeeping? Housekeeping itu sampai dengan uraian langkah kerja. Jadi kan untuk JSA itu yang pertama kita memilih jenis pekerjaan atau aktivitas. Selanjutnya kita menguraikan langkah-langkah kerjanya. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi bahaya dan resiko. Oh iya. Bukan atau. Oh iya. Mengidentifikasikan bahaya dan resiko. Selanjutnya memberikan rekomendasi pengendalian. Oh iya. Oke. Mungkin masih di langkah kerja berarti, Mbak ya? Nah, itu tadi yang setelah persiapkan, kemudian menaikkan senso ke LV atau unit sebelum dipakai kan. Itu juga langkah kerjanya. Okay. Kemudian setelah sampai di lokasi, menurunkan senso dari unit. Kalau misalkan kita mengambilnya itu dari mulai mobilisasi, itu terlalu luas gitu, Mas. Terlalu langsung luas. Ketika sudah sampai di lokasi aja. Nah, sampai di lokasi. Pertama, ini masih metode kerja, Mbak, atau langsung bahaya? Langkah kerja ini masih. Langkah kerja. Menurunkan senso dari unit, kemudian membawa senso ke lokasi atau tempat perintisan atau untuk pemotongan pohon. Kemudian metode selanjutnya yaitu menyalakan, Mbak, untuk menghidupkan mesin senso. Oke. Okay. Sampai dengan setelah menghidupkan, kemudian memotong kayu atau pohon. Setelah itu, setelah memotong kayu serta memotong pohon, kemudian mematikan senso, membawa kembali senso ke unit sampai dengan housekeeping berakhir. Oke, okay, siap. Terus Mas, bahayanya? Bahayanya. Yang pertama, ketika menurunkan serta menaikkan senso ke unit, yaitu ada bahaya agronomis, itu tangan atau badan tertimpa senso. Tertimpa, itu tadi resiko. Ya. Maaf. Badan atau tangan, ini Mbak, terkena senso. Oke. Okay. Bahaya agronomis kan? Bahaya agronomis. Nah. Kemudian bahaya secara lingkungan, itu bahan bakar atau oli yang ada di sensornya tersebut tumpah. Oke. Kemudian bahaya lingkungannya, ketika pemotongan pohon, kayu menjadi panas, kayu menjadi terbakar. Atau bahaya lingkungannya menyebabkan kebakaran, seperti itu. Oke. Okay. Kemudian resikonya itu ada resiko
tangan terkena besi senso terpotong. Iya, terpotong seperti itu, gores seperti itu. Gores. Iya. Kemudian ada ketika terpleset, salah memotong, terjatuh, senso bisa menghantam badan, seperti itu juga. Kemudian bisa tergores dengan mata sensonya. Itu tadi juga resikonya, Mbak ya. Yang paling utama sih masalah tertimpa pohon, seperti itu. Tertimpa pohon, resikonya. Bukan rekomendasi, Mas. Nah, kemudian untuk cara pengendaliannya, Mbak. Agar badan tidak tergores atau tertimpa oleh senso, yang pertama, pengendaliannya pastikan pegangan kuat dan posisi tangan memegang handle senso dengan baik dan benar. Gitu. Berarti ini ya, standar pekerjaan SOP-nya. Ya, okay. Kalau cara pengendalian kan lebih ke SOP, Mbak ya. Benar. Kemudian untuk yang bahaya terbakar, senso terbakar itu, pastikan di sekitar, pastikan ketika senso sudah memotong, jangan sampai kayu menjadi sampai dengan panas, seperti itu. Dan pastikan mata gergaji tajam. Nah, untuk menghindari tangan agar tidak tergores, untuk pengendalian risikonya itu menggunakan APD sarung tangan. Sarung tangan juga bisa, kemudian dari apa? Pelindung alat kaki juga, seperti wear pack untuk pelindung kaki dan tangan. Kemudian untuk dari kebisingan juga, Pak, Ibu bisa menggunakan air plug. Oke. Dari terbakarnya tadi, kalau terbakar tadi, dari bahan bakar, bahaya bahan bakar, cara pengendaliannya itu bisa dilakukan, pastikan penutup bahan bakar aman, dan sediakan apar di sekitar alat pemotong pohon, seperti itu. Kemudian untuk pengendalian bahaya ketika terjatuh untuk pohon, itu pastikan menjaga jarak aman dengan teman-teman di sekitarnya. Dan pastikan lagi di sekitarnya itu ada pengawasnya, seperti itu. Untuk memastikan sekitarnya aman atau memasang pita bariket atau papan peringatan, seperti itu. Begitu, Mbak. Masa kayaknya grogi deh. Grogi, kamu. Ini belum ujian, loh. Mikir, Mbak. Mikir. Oke, siap-siap. Pak Maksi nih. Pak Maksi monitor, Pak Maksi. Suaranya Pak Dian mute dulu. Oke, Pak Maksi. Boleh menjelaskan atau membagikan nih ke kita satu aktivitas kerja dan uraikan langkah-langkahnya, juga identifikasi bahaya dan risiko. Karena saya basic saya operator alat berat ya. Oke. Okay. Ya. Jadi ini saya di loading point, top loading. Gimana, Pak? Top loading, Bu. Oke, top loading. Ya, top loading. Jadi sebelum saya memulai top loading, langkah kerja saya pertama memperbaiki dudukan. Seperti itu, memperbaiki kedudukan dan memasang tanggul di depan agar holernya tidak bisa nyermis dengan saya begitu. Ya, setelah itu ya sekitar jarak 4 meter lah saya buat tanggul itu agar tidak bersentuhan dengan unit saya.
karena posisi saya untuk siap melodi unit begitu. Nah, itu langkah kerja saya. Nah, setelah saya pasang itu adalah untuk kondisi amannya. Saya siap mengorek material, saya menggali material, saya loading ke atas roller. Sekira itu untuk langkah kerjanya. Saya memberikan kode ke unit itu untuk jalan. Itu langkah kerja saya. Terus kalau untuk resiko, untuk bahayanya ini, untuk bahaya yang sering timbul ini Bu, untuk karena ini aktivitas harian biasa yang sering terjadi, bahaya yang sering timbul ini unit yang tersentuh dengan unit holder yang tersentuh dengan unit digger itu Bu, yang sering itu karena biasa karena kelalaian di sini, kelalaian yang sering terjadi dan itu biasa saya alami. Misalnya HD kan tinggi, HD tinggi. Terus misalnya saya pakai 785, terus digernya itu 1250, otomatis holernya tinggi. Jangkauan untuk meloading itu, menaikkan material ke holder itu agak tinggi dan kadang material itu kayak terpenting begitu. Itu yang sering terjadi. Terus tanggul yang kurang tinggi itu. Tanggul yang kurang tinggi itu yang biasa para betul Bu. Itu yang sering terjadi juga itu. Tidak disangka itu biasa kalau kita swing karena tidak terlalu tinggi, bolernya mundur. Boler ini langsung tersentuh dengan unit kita. Dan kadang yang sering kena itu biasa kabin samping unit digger itu. Terus kalau untuk resiko itu sudah satu itu yang resikonya itu unit boleh tersentuh dengan unit kita itu yang sering terjadi. Terus kita sering terkena terus dibuang di loading, batu itu terlempar ke kita begitu nah. Begitu. Ya. Untuk pengendalian ini ya, ini saya garis bawah ini pertama tadi eliminasi, artinya kita harus minggir sedikit. Ya, minggir dari unit sedikit itu agak jauh. Dengan kondisi, melihat kondisi lingkungan kerja kita. Jadi misalnya minggir sedikit kan itu termasuk eliminasi kah, Pak? Ya, Bu. Meminggir sedikit itu termasuk eliminasi kah? Ya, saya kira kurang lebih begitu, karena di eliminasi artinya dipindahkan ya, Bu, ya atau gimana ya? Eliminasi itu menghilangkan. Menghilangkan. Oh, bukan anu kah maksudnya ini, Bu? Artinya dipindahkan, digeser sedikit begitu, bukan ya? Bukan. Eliminasi itu menghilangkan. Entahkah itu menghilangkan sumber bahayanya, atau cara kerjanya, atau proses kerja, atau bahannya, begitu. Itu dia eliminasi. Oh, begitu ya? Ya. Ya, jadi untuk pengendalian risikonya ini, Bu. Mm-hmm. Itu nomor satu itu tanggul. Harus lebih tinggi lagi, karena setiap saat itu akan berubah. Fisik material yang dibuat tanggul itu setiap saat akan berubah karena ada terus sentuhan dari belakang. Sentuhan unit itu. Saya kurang tahu, terus, Pak, tanggul itu apa sih tanggul? Kayak tanggul sungai atau gimana? Bukan. Hampir kayak apa ya? Begini, dipasang alat material begitu, dipasang agak dipasang tinggi.
kurang lebih setengah dari tire unit itu, unit holder. Kayak sejenis tiang. Dari ban bol, Mbak. Ya, dari material OB itu Bu dibuat. Bahasanya tanggul. Oh, aku kira tanggul-tanggul kayak tanggul sungai gitu kan. Oke, okay, kan. Okay. Jadi ibaratnya material itu ditumpuk-tumpuk di depan unit kita, kurang lebih jaraknya dari unit kita 4 meter supaya menjaga jarak sentuhan antara unit dengan unit holder dengan digger begitu, alat digger kita. Okay. Ini tanggulkan Bu. Ini kan tanggul, ini tanggulkan Bu, disentuh setiap saat itu disentuh terus dengan unit dengan holder. Jadi dia mundur itu. Pengendalian yang keberapa tuh Pak? Tanggul tadi. Institusi wah, saya kurang tahu bahasanya bagaimana pengendalian. Saya kurang tahu mau kasih bahasa apa itu, okay. Bu. Coba saya jelaskan nih, Pak. Eliminasi tadi menghilangkan. Okay. Substitusi ya. Itu menggantikan. Okay. Saya kira ini institusi ini menggantikan, artinya boleh jadi material yang sudah mengurang itu saya ganti lagi dengan yang baru, begitu. Artinya saya tambah lagi tanah, begitu. Begitu ya, ya bisa ya. Institusi Pak, substitusi. Ya? Substitusi. Iya. Substitusi ya. Oke. Okay. Yang ketiga ada namanya rekayasa engineering atau rekayasa teknik. Menambahkan rekayasa teknik. Maksudnya ini bagaimana Bu, menambahkan? Untuk rekayasa teknik ini. Yang mana? Ya. Menambah ya, cover. Pokoknya kegiatan kegiatan begitu Pak. Oh iya. Bisa jadi nih, karena ini pikiran saya yang main ini, artinya bentuk bagaimana supaya lebih aman. Saya kira ini yang kena ini, Bu. Rekayasa teknik. Ya. Mungkin begitu, Bu, ya. Untuk pengendalian resikonya. Jadi, tadi bahasanya saya begini, Bu. Material tanggul itu kan, dia akan lambat laun, akan makin menipis dia. Artinya makin berkurang kena sentuhan dengan tire holder itu. Begitu. Material yang saya korek itu kan setiap waktu juga akan makin berkurang. Jadi otomatis saya akan pindah lagi. Saya akan pindah lagi. Jadi saya rasa ini rekayasa teknik begitu. Oke, yang keempat juga ada namanya administrasi. Secara administratif nih Pak. Secara administratif. Contohnya jam kerja, pergantian shift, administrasi setara dokumen, baik itu JSA, SOP, work permit dan dokumen-dokumen lainnya. Ya, administrasi ini. Gimana bahasanya nih, ya, sering juga ini. Administrasi, administrasi ini. Langkai dulu, Bu. Masih belum paham ini. Dan yang terakhir itu APD, alat pelindung diri. Nah, kalau APD ini suatu kewajiban ini APD. Ya, sebelum bekerja memang harus kita lengkap. Sebelum bekerja kita APD harus lengkap, pakai apa, seragam. Helen. Jadi tadi terkait pembuatan tanggul itu Pak, itu masuk di mana tuh? Rekayasa engineering. Rekayasa engineering.
Pak Pradipa dan Pak Wildan setuju nggak itu rekayasa engineering? Pak Eli? Kalau saya setuju Bu, karena memang apa itu memang direncanakan untuk melindungi apa namanya alat dan orang dari benturan dari alat lain. Berarti bukan substitusi ya Pak Maksi ya? Ya, rekayasa engineering. Iya betul Bu, ini rekayasa engineering karena biasanya itu sebelum kerja. Biasanya itu kan ada planning kerja itu. Sebelum kami kerja ini, ada kadang hidup ini. Bahwa suasana kerja kita akan dimulai dengan posisi ini. Jadi yang biasa kasih ini memplan. Akan dibuat seperti ini. Ya, betul ini rekayasa engineering, Bu. Oke. Baiklah, mungkin nanti bisa belajar lagi terkait JSA ini. Kita ke materi selanjutnya itu ada, gini deh, coba tugas hari ini itu masing-masing peserta membuatkan JSA terkait aktivitas yang pernah dilakukan. PR ini Bu ya? Iya, PR. Tapi kolomnya ditambah ya Pak, jadi langkah kerja, identifikasi bahaya, risiko, dan pengendalian. Jadi antara bahaya dan risiko itu dipisah kolomnya. Pak, mau nanya dong? Boleh. Yang pertama ini kan terkait tentang hierarki ya. Untuk hierarki pengendalian itu yang secara umum tahu kan ada 5, gitu. Cuma ada juga beberapa, mungkin beberapa perusahaan atau secara khusus itu untuk yang eliminasi, substitusi sama rekayasa jadi, itu kan dijadikan satu ya. Satu ya. Lalu ada tambahan lagi metode kerja itu atau blueprintage. Nah itu tidak masuk dalam administrasi. Nah, untuk acuannya itu sebenarnya yang mana ya? Maksudnya itu apakah 4 itu? Itu hierarki yang baru atau memang gimana? Terkait yang ada yang menggunakan 5 hierarki, ada yang 4. Secara baku yang hierarki yang ada nih di undang ada regulasinya yang 5 itu. Eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, itu dan APD. Itu ya? Ya, itu yang umumnya. Kalau umum. Begitu. Berarti tetap untuk metode kerja seperti JSA SOP itu masuk ke administrasi. Administrasi, benar. Lalu ini satu lagi Bu, mungkin ada di slide ini ya, di PDF-nya ini, pakai tabel-tabel ini Bu, tentang ini kan ada value, lalu ke hazard sama resiko, lalu ada loss-nya, itu termasuk incident atau property damage. Itu kan ada 3 tabel, cuma ada tambahan lagi. Yang pertama itu nggak ada mungkin engineering atau hierarkinya. Lalu yang kedua ada, yang ketiga ada tambahannya SHI management system. Itu bisa dijelasin nggak? Yang di mana tuh Pak? Di materi yang keberapa tuh? Ya, materi ini. Materi tentang pengendalian resiko apa ini? Ini yang kelima, bahaya dan resiko. Bahaya dan resiko. Di apa namanya, di slide yang keberapa, halaman keberapa? Ini ya? Lagi. Enggak, itu yang pertama lagi. Lanjutnya Bu. Nah ini nih sebelumnya. Sebelumnya. Yang tabel-tabel itu ada value tadi loh. Setelah hierarki. Ini. Ah, iya. Oke. Okay. Itu kan ada 3 kan, 3 slide ya di situ ya. Sebelum ini kan ada satu lagi yang enggak ada hierarkinya. Oke. Okay. Nah, ini.
ini. Enggak, sebelah ini. Nah, ini. Nah, kan tabelnya sama. Cuma kan ada tambahan hierarki, sama yang ketiga itu ada tambahan SHE management atau yang S management. Gitu. Stop. Ini itu kan memang dia khususnya untuk apa namanya identifikasi bahaya, gitu. Jadi yang ini sudah ada penilaian resiko dan ada pengendalian di tengahnya itu sih sebenarnya ini. Ada penilaian resikonya. Yang ketiga. Yang ketiga ini. SHE maintenance system. Jadi gini, maksudnya tuh Mas, ketika kita melakukan pengendalian, ujung tombaknya tuh kembali lagi ke manajemen, gitu. Dalam artian, ketika pun kita sudah membuat yang namanya rekomendasi pengendalian bahaya, itu kan, tetap kembali lagi keputusan akhir itu ada di manajemen untuk verifikasi dan apa namanya izin penyetujuan kayak gitu. Masuk ke evaluasinya juga. Iya. Jadi kan setiap akhir kegiatan itu tetap ada yang namanya, pernah dengar PDCA nggak? Plan, Do, Check, Action. Gitu. Iya. Jadi ketika pun kita memang sudah merencanakan, sudah mendesain, sudah act gitu kan, melakukan, tetap butuh yang namanya tinjauan ulang selalu, manajemen. Untuk apa? Supaya ada yang namanya perkembangan berkelanjutan. Kayak gitu. Ini sebenarnya sudah kita melihat itu dalam satu sistem. Ketika memang di pertambangan, biasanya kan sistem manajemen K3 pertambangan, SMKP, sistem manajemen keselamatan pertambangan. Ya. Karena setiap kegiatan-kegiatan K3, atau setiap program kerja yang dibuatkan nih, terkait di pertambangan, itu kan terintegrasi dengan si SMKP-nya. Tuh. Oh, berarti sama aja ketika tabel stadium pertama itu ketika kita mengidentifikasi bahayanya lalu ada ini sebenarnya Mas manajemen resiko namanya. Manajemen resiko. Yang pertama itu kita mengidentifikasi bahaya. Yang kedua itu kita melakukan penilaian. Penilaian resiko dalam artian analisis dan evaluasi. Oke. Selanjutnya pengendalian atau penanganan. Nah, setelah dikendalikan atau penanganan dalam bentuk rekomendasi tadi, baik itu JSAK atau IBPR atau laporan rekomendasi, tetap itu harus ada yang namanya tinjauan manajemen. Nah, dari tinjauan manajemen ini, selanjutnya adalah komunikasi. Mengkomunikasikan atau membagikan hasil rekomendasi ini. Gitu. Jadi itu dia berkesinambungan terus berganti terus. Siklusnya seperti itu, siklus berputar, siklus tertutup. Gitu dia kira-kira Mas Wildan. Oke. Selanjutnya kita ada di materi melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Nah, biasanya kalau untuk bagian-bagian safety meeting ini, ada safety talk, yang sering dikenal dengan safety talk, atau apa namanya toolbox meeting, atau safety briefing. Ada juga safety meeting dan safety committee meeting. Jadi ada beberapa perbedaan. Safety talk itu adalah pertemuan K3, entah itu di pertambangan atau dimanapun, industri yang lain, antara pengawas dan anak buah atau bawahan langsung. Okay. Sedangkan untuk safety meeting itu antara satu pengawas dengan beberapa bawahan yang juga bukan bawahannya bisa, atau beberapa pengawas dengan anak buahnya tetapi masih dalam satu departemen. Gitu. Sedangkan untuk si safety committee meeting itu pertemuan beberapa pengawas dengan beberapa anak buah ditambah lagi dengan departemen-departemen terkait lainnya. Gitu, untuk safety committee meeting. Contoh pertemuan untuk safety committee meeting bisa nih untuk program K3 tahunan,
atau penyusunan RKAD masuk nih di safety committee meeting. Gitu. Jadi intinya sih sebenarnya komunikasi K3 gitu, bagaimana mengkomunikasikan kalau misalkan kayak tadi safety talk itu biasanya dilakukan sebelum memulai pekerjaan. Jadi mengkomunikasikan JSA atau SOP apa pekerjaan. Misalkan kita ingin melakukan pekerjaan ketinggian. Langkah kerjanya 1 2 3. Nah, dijelaskan tuh sama pengawas. Bahaya-bahaya mungkin identifikasi bahaya ini. Resikonya ini nih, pengendaliannya seperti ini. Gitu. Dan biasanya ada tanda tangan absenkah dalam bentuk komitmen untuk sama-sama komit melakukan pekerjaan sesuai dengan JSA yang ada. Itu dia untuk contoh safety, contoh dari safety talk. Kira-kira sampai di situ ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Nih, untuk materi bahasan dari PKPT atau pertemuan keselamatan pertambangan terencana, yang pertama nih menyiapkan PKPT-nya atau menyiapkan materinya dulu. Biasanya untuk materi yang akan dibahas terkait dengan isu-isu yang lagi hangat. Gitu sih, yang up to date gitu. Terus yang kedua, melaksanakan PKPT, mengevaluasi proses pelaksanaan dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan. Bisa dibaca sendiri. Nanti terkait pertemuan keselamatan pertambangan terencana, ada yang ingin didiskusikan? Mbak, PKPT itu dipimpin oleh siapa? Nah, ini tadi PKPT tadi ada 3. Safety talk, safety meeting, dan safety committee meeting. Gitu. Ya, kalau misalkan dia dalam cakupan atau area pengawas dengan bawahannya langsung untuk melakukan aktivitas saat itu cakupannya ya si pengawas yang membuat PKPT-nya. Gitu. Oh, PKPT itu, 3 itu termasuk dalam PKPT itu ya, Mbak? Ah, benar. Ada lagi yang didiskusikan atau ditanyakan? Pak Maxi nih. Sementara enggak ada. Oke. Berarti kita ke ini JSA. Oke. Oke. Terus nih ketika saya nanya, siapa sih yang berkewenangan atau yang bertanggung jawab untuk membuat JSA? Pak Pradi, Pak. Siapa yang bertanggung jawab atau yang berwenang untuk membuat JSA? Biasanya supervisor yang sudah berkompeten di bidangnya. Kalau menurut Mas Wildan. Kalau di sini mungkin karyawan ataupun pengawas yang sudah melakukan training pembuatan JSA. Jadi ketika belum melakukan training, otomatis orang tersebut kan belum dinyatakan kompeten, jadi belum
untuk membuat JSA. Okay. Misalnya sekolah supervisor atau pengawas. Oke, okay, kalau Pak Eli. Menurut saya sih, dan yang kami terapkan adalah pengawas langsung, Bu. Jadi, karena di situ juga di dalam JSA itu ada langkah kerja. Jadi langkah, karena yang lebih tahu langsung itu adalah pengawasnya langsung. Dia mau pakai langkah kerja yang mana, gitu. Dia pun juga harus tahu langkah dalam langkah kerjanya itu bahayanya apa aja. Dan itu seorang pengawas harus tahu itu. Gitu. Jadi yang buat adalah pengawasnya langsung. Oke, jadi yang buat JSA, iya benar pengawas. Tapi lebih ke pengawas teknis. Yang mana? Ketika membuat JSA, ada sih beberapa tergantung kebijakan perusahaan. Yang pertama itu secara, apa ya dibilang, secara buku nih, secara buku. Ketika kita mau buat JSA, misalkan nih ada unit baru atau ada proses kerja baru atau ada aktivitas kerja baru, kita harus buat JSA. Nah, biasanya itu harus perlu konsultasi dengan semua departemen terkait. Konsultasi, sama-sama menguraikan langkah-langkah kerja, sama-sama mengidentifikasikan bahaya yang ada. Pokoknya menyusunnya itu sama-sama semua. Gitu. Atau ada memang beberapa perusahaan yang mana konsultasi nih dulu dengan bawahan atau dengan rekanan kerja gitu. Tetapi yang menyusun itu si pengawas itu sendiri. Dan untuk secara pengawas K3, itu hanya melihat dari rekomendasi apakah rekomendasi yang diberikan oleh pengawas teknis tadi sudah mencakup atau sudah bisa membuffer nih secara safety dan K3. Gitu. Kira-kira. Dan kenapa juga harus pengawas yang buat, yang bertanggung jawab atau yang berwenang membuat yang namanya JSA? Karena yang pertama, dia yang paling mengerti pekerjaan dan lingkungan kerja serta bawahannya. Dia yang paling mengerti karakteristik pekerja bawahannya. Yang ketiga, pengawas itu memang harus memiliki yang namanya kompetensi, kemauan, skill, pengetahuan, dan juga attitude. Tuh. Dan yang terakhir adalah karena pengawas yang memiliki catatan kecelakaan yang paling lengkap. Itu dia. Oke, kira-kira ada lagi yang didiskusikan? Mau nanya, mungkin saya mau nanya tentang kembali ke materi kemarin tentang pengawas operasional dan pengawas teknis ya. Karena di situ di tugas-tugasnya kan kalau di pengawas operasional itu ada berkaitan dengan Pak KDT langsung. Ya, bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan pekerja bawahannya. Lalu untuk pengawas teknis itu tidak ada tanggung jawab untuk KTT, cuma bertanggung jawab untuk keselamatan peralatan. Nah, itu dia. K3 pertambangan itu kan ada dua kemarin, Mas. Keselamatan operasional dan keselamatan pertambangannya. Gitu. Jadi emang kalau pengawas teknis lebih ke K3-nya gitu. Pengawas teknis K3-nya. Mm-hmm. Untuk pengawas operasionalnya? Apa ya dibilangnya kata-katanya? Pengawas teknis itu memang sih sebenarnya kayak pengawas operasional juga bisa inspeksi gitu, bisa audit. Tapi kalau dia pengawas teknis, memang dia melihat secara apa namanya ketiga keseluruhan dengan peralatan dan bahan apa namanya alat yang digunakan kayak gitu. Oh, dari segi tanggung jawabnya sama-sama, Bu. Jadi
sama-sama ke ATT juga? Kalau apa namanya, kalau mouse teknis nggak langsung bertanggung jawab ke ATT? Biasanya kemana? Ke supervisor yang di atasnya. Karena saya sempat baca ada salah satu perusahaan juga pengawas teknis itu ada kalimat yang ke Pak KPT. Yang di materi yang mana tuh Pak? Pesan apa? Minum mana? Ya Allah, saya harus hidup semua 100, nggak nyampe soalnya. Nggak nyampe 100, aku juga ada 50 buat kamu jatuhnya buat sana. Mobil 300, kamu dapat, yang 200. Oke, oke. Ini gajian sama orang itu, sore ini, tapi di luar. Nanti deh, besok kalau saya ketemu, saya tanyakan lagi. Tidak ada hantunya, Kak. Oke deh. Kira-kira ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut besok untuk 3 UK terakhir, 678. Sekalian juga dengan pre-assessment besok. Mana Mbak? Bisa diulang Mbak, infonya? Besok itu kita masuk 3 materi terakhir. 3 materi terakhir dan juga pre-assessment. Di jam yang sama, Mbak, ya? Iya, di jam yang sama, jam 2. Oke, siap. Makasih. Untuk yang pembuatan jasa tadi, itu kita bikin kolom sendiri lagi, kan? Atau ikut jasa yang dari perusahaan? Buat sendiri, Mas. Yang tadi ada langkah kerja, bahaya, resiko, terus pengendalian. Bahaya sama resiko dipisahkan? Dipisah, iya. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun perlakuan, saya minta maaf. Kita sambung besok lagi. Selamat sore. Terima kasih.